Tadi gini guys, gue mau cerita tentang pengalaman KKN gue di perusahaan pinjaman online. Ada beberapa cerita mistis yang gue sama teman-teman gue yang pernah mengalami. Lalu siapa? Lucu banget lagi. Kamu bukan yang lempar ini? Gak apa, buka. Kamu bukan yang lempar? Enggak. Aduh, sayangnya lagi kerja lagi. Yaudahlah, taruh aja dulu. Tiba-tiba muncul kalung gitu. Gak tahu munculnya dari mana. Ih, ada balon. Ih, kok banyak banget. Dan terus tiba-tiba rokok sama korektor kok hilang. Waduh, kalau bongkar nggak sampai orang nggak enak nih. Mana nih? No, lihat korek gua nggak? Lah, mak anak gua tahu. Dia ada di sini koreknya. Hah? Lah, orang lagi kerja kok. Bohong lu. Ya mak, asal gua bohong. Asal nggak ada nih tuh, di bawah nggak ada. Alah, suka ada asap-asap gitu di dalam toilet. Dan asapnya itu, wanginya itu ada berbagai macam rasa. Ada rasa mint, almond, blueberry, kacang hijau, sama semangka. Dan ternyata guys, Peneos itu suka rokok dan rokoknya itu kayak gitu guys. Ternyata balon-balon itu muncul misterius dan korek rokok ada hilang. Itu tanda-tanda Pennywise lagi ngudut di toilet. Semenjak saya kenal kejadian, saya sudah tidak tertarik lagi makan orok. Semenjak saya isap kejadian, hidup saya terasa sangat santun. Jangan lupa sobat dulu. Jangan lupa.